Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Aku mau rendem ini guys, apa anduk kecilnya nenek ya. Nih, neneknya kalau minum obat gitu kadang kemana-mana jadinya hitam-hitam guys ya. Ini tak pisahin pakai ini. Nanti tak rendem pakai Baiklin guys. Ini direndam sekitar 10 menit aja guys, nggak usah lama-lama, nanti juga udah pada putih ya. Aku mau ngambil cemilan, guys. Di sini itu banyak cemilan, majikanku sering nawarin, cuman kadang aku males makan, guys. Ini ada Oreo. Tuh, ada Oreo, ada bolu. Cuman aku bosen makan ini terus. Ini juga ada kacang. Kalau ini enak, guys. Ini kacang polong. Udah ambil dua. Ini ada wafer tuh. Banyak cemilan, cuman aku tuh nggak begitu suka ngemil, sering ditawarin suruh ngambil, cuman aku jarang guys. Jadi kalau lagi pengen aja ngemil, ambil dua aja yuk. Neneknya mau minum air kelapa. Kepalanya miring gitu ya. Aku mau ngambil susu guys, susuku masih ada ya. Ambil air es. Oh, alhamdulillah minum dulu guys. Ini air es. Mumpung masih dingin, diminum dulu. Keringetan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget guys. Aku pengen bikin ini loh. Es kopi ya. Mumpung susunya masih berlaku. Daripada nanti es payet. Ini nanti tak buang sedikit ya. Terlalu banyak ini.
Buang dulu ini. Ini tak sisain segini airnya. Tambahin kopi. Udah jadi guys, cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, enak sekali. Ya Allah, ini gulanya belum mencair guys, tapi udah manis tadi loh. Makan oreonya guys, ini oreonya tuh manis banget. Kopinya udah manis, oreonya manis, nanti aku lama-lama jadi manis banget. Nanti itu anduknya tak rendam 10 menit aja ya, jangan lama-lama, nanti rusak malah. Soalnya ada beberapa anduknya nenek yang sobek, sering direndamin pakai Baiklin. Terus kalau nyuci gitu kan gupet-gupet gitu, pada gupet gitu jadi sobek. Nah jadi terima kasih banget buat kalian ya yang kemarin udah ngucapin aku. Maaf nggak balesin satu persatu, soalnya banyak banget yang ngucapin dari di Facebook, di YouTube juga ya. Jadi terima kasih banget buat kalian, doa-doa baiknya, semoga doa-doa baik kalian kembali ke diri kalian juga guys ya. Terima kasih, yang paling penting tuh sehat ya. Ulang tahun kali ini aku nggak ngomong sama majikan guys ya, jadi mereka nggak tahu kalau aku ulang tahun. Kalau tahun kemarin itu kan mereka inget ya, terus kebetulan aku juga pas ngomong kalau lagi cerita-cerita terus, oh ini hari ini juga ulang tahunku gitu, dibeliin kue guys. Tapi untuk sekarang aku nggak ngomong, mungkin mereka juga nggak inget ya, jadi udah nggak usah ngomong. Nanti ngerepotin beliin aku kue. Anaknya nenek udah pada pulang, ini 2 hari guys, sepi lagi. Anaknya nenek tuh kalau kesini nggak pernah ngerepotin guys, jadi aku seneng banget. Walaupun pada ngumpul di sini banyak orang gitu, tuh nggak pernah ngerepotin aku, nggak pernah nyuruh ini itu gitu loh. Beda kalau pekerjaanku yang dulu-dulu gitu, kalau anaknya kakek ataupun nenek pada datang gitu tuh pada ngerepotin. Tapi kalau di majikan ini mereka tuh ngertiin banget gitu loh. Ya nek, anaknya baik-baik ya nek, kayak nenek-neneknya juga pasti baik waktu mudanya. Cuman berhubung sekarang neneknya nggak bisa ngomong aja ya, andaikan nenek bisa ngomong gitu, aku seneng guys. Habis ini aku mau ngucek anduknya nenek, terus beres-beres dapur, terus lanjut bawa nenek masuk ke dalamnya. Thank you.
Hai guys, neneknya baru aja tak masukin. Emak, li beli lim guling ba? Ay ba, lim guling ha ba? Ay ha. Nah, oke guys, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja ya. Aku tinggal nunggu makan siang aja. Jadi terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye bye.